Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel menghadirkan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Oke, baiklah sahabat Leslar, di sini Mimin punya kabar cute dan so sweet nih dari Dede untuk Kakak ya. Simak videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari lagunya Rizky Billar ya, yang mana di sini lagu Kakak mencapai 10 juta viewers ya, yang mana lagu tersebut adalah lagu Melihatmu Bahagia. Wah, congratulations nih untuk Kakak ya. Sedangkan lagu Dede mencapai 49 juta viewers tuh. Wah, congratulations nih untuk Dede juga ya. Oke, lanjut kabar berikutnya. Di sini datangnya dari acara Tasbih tadi pagi ya, yang mana di sini Dede Lesti lagi ngedumel tuh sampai-sampai Ustazah Mumpuni dan Ustadz Subki Al-Bukhari tertawa melihat muka Dede yang ngegemesin tuh. Wah wah wah, cute banget nih Dede ngedumelin apa sih ya. Dan ternyata di sini ada yang bikin tambah gemes nih, yang mana di sini Dede meminta kepada calon suami nanti bahwa ia ingin menjadi istri satu-satunya. Wah, kode keras nih untuk Kakak Billar ya. Dari para warga net pun mengatakan ekspresi Dede gemoy gemes banget, pagi-pagi kita udah kecengar-kecengir sendiri. Yakin ya Dek bahwa Kakak hanya milik Dede ya. Perhatian, manja, cinta dan komunikasi yang tidak pernah lelah adalah kunci langgeng membina suatu hubungan. Wah, kita doakan yang terbaik ya untuk hubungan Dede Lesti. Semoga harapannya bersama Kakak segera terwujudkan ya, amin. Oke, baiklah, itu saja kabar update pagi ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.